Sampai halaman berapa? 20. Nanda sekarang umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Sudah sekolah? Sudah. Kelas berapa? 3. Kelas TK. Kelompok A3. Ayo teman-teman, Nanda sekarang mau belajar membaca. Mana tunjukannya? Aku enggak mau banget. Nih, ditunjuk sendiri ya. Oke. Juga mau susu. Oke. Dia. Su. Suka. Sama. Lala. Oke. Cucu. Nama. Ibu. Ku. Ibuku. Terus? Kakak. Mi. Ya. Cu. Su. Pa. Du. Su. Ku. Duku. Kami suka duku. Terus bawah. Duku itu buah. Terus bawahnya? I. Iya, i. Bu. Ibu. Ku. Ibuku. Ja. Jadi. Ju. Ri. Juri. Ibuku jadi juri. Iya. Ini yang terakhir ini. Terus habis itu ini loh ya. Iya. Ka. Ini kok. Iya, kan kami belum, Ka. Kami. Di sini. Soalnya tadi lain. Iya, terus. Ju. Ju. Ki. Na. Na. Ba. Pa. Pa. Mu. Bapamu. Juki nama bapamu. Ya dilihat tulisannya. Bapamu. Iya. Lanjut. Ini. Ini sekarang halaman 21. Itu apa bacanya tuh? Rupu. Rupu. Ku, ya. Terus bawahnya. Bukan rumput, ru. Rupu. Rupu. Ada gambar burung. Tadi ayam. Ya. Ru. Rupa. Ku. Ku. Rupaku. Rupaku. Sama. Rupa. Ya. Rupaku sama rupa mamaku. Yang paling aku selesai. Kalian sini. Baris yang kedua. Ada. Ada. Kupu. Ada kupu. Ada kupu. Kupu. Kupu.
lubangnya benar lubang. Terus dibaca itu dong di sampai mana tadi, sampai mana, sampai mana dulu kan itu ada, terus ada, ada kupu, kupu di batu, di batu, batu udah kelihatan tuh, ini ada banyak batu tuh ya. Jadi sampai sini selesai. Kemudian sini tengah. Aku su ka ta suka ini, suka ini su 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 dagangnya semi su nanti pengen su. Salah satu ciri khas metode membaca tanpa mengeja adalah pada tahap awal anak tidak langsung dikenalkan dengan huruf, apalagi sampai menyuruh mereka menghafalkannya karena ini dapat membebani mereka. Jika anak merasa terbebani, maka akan menjadikan mereka enggan belajar bersama kita. Nah, setelah mereka mengenal beberapa suku kata, berilah mereka beberapa kalimat. Minta mereka untuk membaca, kemudian berikan penghargaan jika mereka bisa membaca apa yang kita minta. Misalkan dengan memberikan pujian atau dengan hal positif lainnya yang dapat membuat mereka merasa senang dan merasa dihargai. Selain mereka akan lebih semangat untuk belajar membaca, bunda pun akan lebih dekat dengan mereka. Oh iya bunda, kalau anak belum mau belajar membaca, jangan dipaksa ya, karena minat membaca itu kaitan erat dengan simbol-simbol. Yang boleh kita lakukan pada saat seperti itu adalah merangsang anak secara terus-menerus dengan tujuan mempercepat datangnya masa peka tersebut. Semangat bunda!